Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa Bravision yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam nuansa Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah yang selama berada di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa Bravision yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara shaiman kana lahu mislu ajri la yunqasu syai'a." Atau kama qala la haula wala quwata. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, barang siapa yang memberikan jamuan kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa untuk berbukanya, maka bagi orang tersebut diberikan Allah Ta'ala ganjaran pahala sama dengan nilai pahala orang yang sedang berpuasa tersebut, dan Allah tidak mengurangi daripada nilai pahala tersebut. Pemirsa Bravision yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hikayatnya bahwasanya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, di dalam riwayat beliau tidak bisa berbuka puasa satu hari saja kecuali beliau berbuka berkumpul bersama dengan orang-orang miskin daripada orang-orang pada waktu tersebut. Karena saking cintanya beliau kepada orang-orang miskin dan saking beliau ingin mendapatkan daripada fadilah membukakan orang yang sedang berpuasa Ramadan. Pemirsa Bravision yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya dengan Imamul Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayatnya bahwasanya Sayyidina Hasan, beliau senantiasa selama bulan suci Ramadan, beliau mengadakan jamuan berbuka. Beliau mengatur buka puasa bagi orang-orang yang ada di negeri Madinah pada waktu itu. Bahkan saking masyhurnya tentang keberadaan acara buka puasa selalu di tempat beliau ini, sehingga pada setiap harinya semakin bertambah dan bertambah daripada orang-orang yang mengikuti bulan berbuka puasa di tempat beliau. Maka pada suatu ketika, di tengah-tengah banyaknya orang yang sedang menikmati buka puasa di tempat beliau, tidak luput daripada pandangan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an, beliau menyaksikan seorang laki-laki yang pada ketika berbuka puasa laki-laki tersebut hanya memakan 3 butir kurma daripada hidangan yang disediakan, dan laki-laki tersebut pun hanya meminum beberapa teguk daripada air zamyang yang disediakan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian beberapa masa kemudian Imam Hasan pun mendekati daripada laki-laki tersebut. Beliau bertanya, "Wahai tuan, saya perhatikan dari tadi sejak tuan berbuka puasa, tuan tidak menyantap makanan, tuan tidak menyantap hidangan yang telah saya sediakan. Namun tuan hanya berbuka menggunakan beberapa teguk daripada air zam-zam dan beberapa butir daripada buah kurma. Adakah tuan ingin membawa pulang daripada makanan yang telah saya hidangkan tersebut buat orang-orang yang sedang sakit di rumah tuan? Apakah tuan memiliki keluarga yang sedang dalam keadaan sakit sehingga tuan membawa makanan yang telah saya sediakan untuk dibawa pulang dan memberi makan orang yang di rumah tuan?" Si laki-laki itu pun menjawab, "Wahai Sayyidina Hasan, di rumah saya tidak ada orang yang sedang sakit. Dan saya pun sebenarnya ingin memakan makanan ini. Dan saya pun juga ingin sebenarnya menikmati daripada santapan ini. Akan tetapi, wahai Sayyidina Hasan, saya teringat seorang tua yang pada setiap harinya beliau selalu berada di ladang di dekat rumah saya.
Dan ketika sore hari menjelang berbuka puasa, saya saksikan orang tua itu berbuka puasa hanya menenggak beberapa teguk daripada air dan memakan beberapa butir daripada kurma. Maka pada kesempatan ini, saya ingin menggembirakan orang tua tersebut. Dan saya ingin membawakan hidangan daripada Sayyidina Hasan yang akan nanti saya berikan kepada orang tua tersebut. Kemudian Sayyidina Hasan tertunduk dan berkata kepada si laki-laki tadi, "Wahai Tuan, Tuan boleh membawa makanan itu dan Tuan berikan kepada orang tua tersebut. Dan saya pun mempersilahkan kepada Tuan untuk memakan hidangan yang sekarang saya sediakan di tempat ini." Situ laki-laki itu pun menjawab, "Wahai Sayyidina Hasan, cukup bagi saya beberapa butir kurma, karena Rasulullah SAW pun juga seringkali berbuka hanya memakan beberapa butir daripada buah kurma dan minum daripada air zam-zam." Pemirsa Bravision yang dirahmati Allah, kemudian Sayyidina Hasan mengatakan bahwasanya laki-laki yang berada di tengah ladang, di dekat rumah daripada laki-laki tersebut, orang tua itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu orang tua daripada Sayyidina Hasan tersebut. Beliau senantiasa setiap hari bekerja untuk mencari nafkah dan untuk membiayai agar orang-orang senantiasa bisa berbuka puasa di rumah Sayyidina Hasan, di rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikianlah begitu besarnya manfaat, begitu besar keinginan orang-orang dahulu untuk membukakan orang-orang yang sedang berbuka puasa di bulan suci Ramadan, karena mereka ingin mendapatkan pahala yang sama dengan pahala orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan tanpa ada dikurangi sedikit jua pun. Pemirsa Bravision yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini pun saya ingin menceritakan bahwasanya suatu ketika Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, yang mana beliau juga adalah pimpinan sebuah mazhab yang dinamakan dengan mazhab Maliki, pada suatu ketika beliau berbuka bersama dengan orang-orang, dengan murid-murid beliau pada waktu itu. Beliau ketika menjelang berbuka puasa Ramadan bersama dengan dikelilingi murid-murid beliau, beliau tiba-tiba meneteskan air mata dan menangis. Kemudian para murid-murid beliau bertanya, "Wahai guru, apa yang sedang terjadi kepada guru? Kenapa guru menangis ketika sedang akan melaksanakan berbuka puasa pada hari ini? Adakah kami murid-murid yang tidak membanggakan bagi guru? Adakah di antara kami yang berbuat salah kepada guru? Ataukah hidangan hari ini kurang memberikan kenikmatan kepada guru?" Imam Malik radhiyallahu anhu pun berkata, "Wahai muridku, kalian adalah murid-murid yang luar biasa. Kalian adalah murid-murid yang sangat aku banggakan. Dan makanan yang kalian sediakan hari ini adalah makanan yang sangat nikmat yang akan kita hadapi. Akan tetapi wahai muridku, ketahuilah kenapa aku menangis. Karena aku terkenang dengan perkataan guruku. Karena pada suatu ketika aku berbuka puasa bersama dengan guruku Imam Ja'far bin Imam Ja'far As-Sadiq. Pada ketika itu Imam Ja'far beliau menceritakan daripada kakek beliau yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali berbuka puasa hanya memakan 3 kurma dan menegak daripada beberapa teguk air zam-zam. Yang kemudian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah, beliau kuat dalam ibadahnya padahal Nabi kita hanya berbuka dengan memakan 3 kurma. Untuk itulah wahai murid-muridku, ketika aku terkenang akan berbuka puasa pada hari ini, aku terkenang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya berbuka dengan menggunakan 3 butir kurma dan air zam-zam. Namun luar biasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa untuk mengingat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Rasulullah dan kita menikmati dengan luar biasa lahapnya hidangan yang tengah kita siapkan setiap hari ketika kita akan melaksanakan berbuka puasa selama bulan Ramadan. Sungguh makanan yang begitu banyak terkadang kita lupa untuk bersyukur. Sungguh makanan yang begitu nikmat terkadang tidak mampu membuat kita untuk kuat pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bravision yang dirahmati Allah, makanan dan minuman yang kita sediakan setiap hari di meja untuk berbuka puasa itu adalah makanan dan minuman yang halal bagi kita. Akan tetapi ketika berbuka puasa, senantiasalah untuk mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
senantiasalah mengenang bagaimana Rasulullah berbuka ketika buka puasa. Bagaimana Rasulullah memakan makanan? Bagaimana Rasulullah menikmati minuman? Apakah sama dengan makanan dan minuman yang saat ini kita nikmati begitu banyak di meja makan kita? Dan mari kita mengenang saudara-saudara kita. Mungkin ada di antara orang-orang Muslim yang pada saat ini ketika mereka hendak berbuka puasa, mereka hanya melihat makanan yang sederhana yang ada di hadapan mereka. Atau mungkin hanya beberapa kue yang ada di hadapan mereka dan begitu air putih yang ada di hadapan mereka. Mari kita telek daripada keluarga-keluarga kita yang mungkin dalam keadaan kekurangan. Mari di bulan puasa Ramadan ini kita berikan puasa yang sungguh luar biasa, ikhlas niatnya kepada Allah Ta'ala. Dan mari kita bagikan buka puasa kepada orang-orang yang tidak mampu di antara keluarga kita, tetangga kita, atau orang-orang yang kita ketahui keberadaannya. Mudah-mudahan pahala kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan ini senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.